Ustaz, apakah boleh mengamalkan suatu sunnah yang jarang diketahui oleh masyarakat dan akan dianggap aneh ketika mereka melihatnya sementara kita tidak mampu menjelaskan dalilnya, Ustaz? Nah, kalau seorang itu dia mengamalkan suatu sunnah orang-orang tidak tahu bikin keributan dengan hal itu, itu dia tidak dapat pahala dengan itu. Dia dapat dosa mungkin. Sunnah itu dia dapat pahala kalau dia kerjakan, membuatnya dekat kepada Allah. Orang-orang juga bisa dekat kepada Allah dengan hal itu. Ya kalau ada hal yang seperti yang dia sebutkan dia ajari dulu manusia, dia terangkan kepada manusia hal itu setelah itu dia ajak mereka untuk melakukannya ya dan jangan membuat hal-hal yang ribut di tengah orang-orang karena dimaklumi dari agama ini agama ini menjaga kebersamaan itu dasar lebih didahulukan daripada menghidupkan sebagian sunnah daripada menghidupkan sebagian sunnah dan ini kaidah pokok ditakrir oleh banyak ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan selainnya Nah itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah kalau seorang sholat di belakang atau dia menjadi imam untuk suatu Jum'ah masjid yang mereka berpendapat menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim maka dia menjaharkan Bismillahirrahmanirrahimnya juga walaupun dia pendapatnya tidak menjaharkan sebab menjaga kebersamaan itu lebih utama daripada menghidupkan sebagian sunnah itu dasar apa namanya penerapan kaidah semoga Allah memberi taufik pada semuanya